Semoga Tuhan Maha Kuasa, maka lokasi pembibitan tanaman endemik di Kalimantan Barat yang lokasinya di Desa Teraju, Kilan Toba, saya nyatakan resmi untuk dimanfaatkan dan dipergunakan. Baik, hari ini ada dua kegiatan. Pertama, kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni yang lalu dan diperingati hari ini. Nah, lalu yang kedua, kita meresmikan pusat pembibitan tanaman endemik di Desa Teraju, Kecamatan Toba. Nah, tentu dua kegiatan ini terintegrasi, saling kait mengait antara Hari Lingkungan Hidup dan pembibitan tanaman endemik ini. Karena Hari Lingkungan Hidup, tentu kita berpikir kalau lingkungan itu kan kita harus bagaimana lingkungan ini ada keberlanjutan lingkungan ini. Artinya masyarakat juga memahami bahwa lingkungan ini menjadi hal yang amat penting. Karena kait mengait ke lingkungan ini, ketika orang tidak sadar, maka bencana-bencana pun terjadi.